Hai, video ini di-request oleh Bocil Goblok 12. Bang, mamaku request. Jadi 100 hari penembak dari kegelapan. Dan dari Andri Mars SC 5747. Bang, coba dong main 100 hari Minecraft jadi penembak kegelapan. Please dibaca. Oke, aku akan buat videonya. Dan buat kalian juga yang memiliki ide-ide menarik atau ide yang bagus, kalian komen aja di bawah. Pasti akan aku baca. Dan juga aku akan buat videonya. Kalau modnya masih bisa aku cari. Gak usah lama-lama, kita bakal langsung ke videonya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa kalian subscribe. Dan apakah kita bisa untuk 5000 like di video kali ini? Semoga aja bisa. Jadi jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa komen. Dan segitu aja. Mari kita ke videonya. And let's go boy! Let's go. Hey yo, what's up guys? Akhirnya aku berada di dunia yang baru ini dan aku menjadi seorang penembak guys. Let's go. Gila, lihat senjataku. Let's go boy. Gila. Oke, aku langsung diberikan dua senjata, yaitu Ender Blaster. Jadi senjata ini bisa pakai dua tangan atau bisa satu doang. Tapi kalau dua tangan itu bakal lebih keren dan juga bakal lebih sakit guys. This weapon has transcended time and space in order to find someone who can control its power as it speak. Gila, keren kan? Attack damage 7 buat satu senjata. 2 attack speed, 1,9 impact dan hit 2 enemy per swing gitu. Jadi ya ini bakal keren banget. Seperti apa kisahku? Mari kita mulai sekarang. Let's go boy. Oke, pertama-tama seperti biasa kita disambut oleh satu kerang. Let's go, mantap banget bos. Ntar deh aku kayaknya nggak bakal pegang senjata dulu. Hal yang paling utama tuh kita cari kayu bos. Let's go, ambil dulu guys. Ya, tanpa kayu kita tidak bisa apa-apa bro. Nice, 5 kayu udah mantap ya. By the way aku dapat 2 buku, yaitu si Biompedia sama Player Companions. Tapi kita buang aja, kita tidak butuh bos. Ntar kita bunuh hewan dulu cuy, kita bunuh hewan dulu. Biar kita bisa bikin kasur santai. Tersecah. Gila sakit juga bos. Ambil ini dulu deh, what's up para sapi. Gila keren banget gue. Nih by the way aku bisa nembak nih gede. Cah. Hop. Boom. Boom, let's go. Ngokat semua guys, jaga tembakan saja. Aduh, udah malam aja anjing, baru juga mulai. Ntar, kita cari domba lagi dulu. Aku baru punya satu wool doang. Sob domba. Gila, bisa freestyle gitu bos. Aku aja, let's go. Gila guys, aku keren banget cok. Nice, mati kau. Tar, anjing. Testing dulu guys, testing dulu. Perang sama, aduh, monster. Let's go, let's go. Nice. Hampir mati guys. Darahku 2 anjir lah. Tidak apa-apa, daging mentah yang penting bisa makan. Kita cari satu domba lagi dah. Aku lupa kasih tahu kalian kalau setiap beberapa detik aku bakal reload. Tuh kayak gitu cuy. Muter-muter senjata bos. Nice, akhirnya ketemu domba. Kita bunuh dulu dombanya. Cia-cia-cia, let's go, let's go. Lagi. Sheesh, man. Wih. Let's go. Main-main dia sama Suang Lu guys. Ini apa lagi datang gak jelas cok. Anjing apa ini? Gak mati-mati dia cok. Mati gue nanti di situ. Mending cabut. Eh, weh, apa cok? Ih, anjir darahku lo. Anjing masa mati sama lalat sih gue. Sini lo. Mampus. Hampir guys mati sama lalat dong. Village cuy, village. Numpang dulu guys, numpang. Di sini banyak banget ada makanan nih. Makan dulu kita bos. Nyam. Nice, terima kasih untuk makanannya. Oh, bakar makanan dulu dah. Buset, daging semua nih bos. Kita mau lihat apakah di sini ada iron. Kalau ada, kita bisa bikin pickaxe atau axe. Let's go, ada dong. Naik lagi. Di atas harusnya masih ada cuy. Wuhuh, ini dia cuy. Iron. Hancurin. Gak usah diambil guys. Kasihan rumah orang aku curi-curi terus. Mending ambil bookshelf aja dah. Apa itu cuy? Kenapa ada frost mau cuy? Kenapa ada dia? Kenapa cok ini monster muncul mulut dari video kemarin juga yang di Raja Iblis dia muncul terus cok. Pem. Mati bang. Please bang. Udah bang. Nah gitu. Mampus lo ya. Jadi putih-putih dah lo. Mati lo. Anjing kenapa ada frost mau cok lagi turu di situ. Kita bunuh dulu sih.
babi-babi dan hewan-hewan yang lain. Let's go bos. Anjay, hey Bel, banyak sekali tuan. Kita ambil ini deh, koal. Kita ambil dulu. Pedang dong, pistolku di situ anjing. Kita ambil dulu guys. Mantap soalnya ini. Wih, ada chest. Nah, anjir. Apa ini, bos? Anjay. Banyak bookshelf. Anjir, kok buntu gini jalannya, cok? Mana jalan yang betul? Wah, ini dia nih. Ini dia jalan yang betul. Di atas ini banyak bookshelf. Luar biasa. You feel like something is chasing you. Apa, cok? Puzzle. Mari kita coba deh. Santai, bos. Gue tuh lumayan jago parkour, guys. Jadi chill out. Kita bisa naik ke sini. Naik, cok. Bukan. Aduh. Kita naik. Set. Kenapa sih di situ gak bisa aku, cok? Apa, cok? Gold. Ini gold nih. Gold. Masih ada jalan satu lagi tuh. Di bagian sini, brotherku. Kita loncat dulu, brotherku. Kita lihat, guys. Kita butuh crafting table buat bikin. Nah, ini dia. Udahlah, it's time to go, guys. Forgotten Wars and Kingdoms. Ada kastil. Kastil apa benteng ya? Benteng, cok, ini mah. Aku sekarang berada di benteng, guys. Cek dulu, bos. Isi benteng ini apa? Ambil chestplate, diamond. Apa sih, iron? Ada jalan juga di sini, teman-temanku. Kita naik dulu, teman-teman. Karena di atas masih ada chest, pasti. Diamond. Let's go. Nice. Jatuh yang mendapatkan banyak barang. Mantap sekali. Buset. Gila, jago banget gua. Gila, ada kuda, brotherku. Wih, bisa dinaikin, cok. Sudah terlirot. Mari kita tembak. Jeez. Mampus, lu anjing. Let's go. Sumpah, guys, tuh kastil nge-lag banget, cok. Mending aku cabut dah. Nge-lag, sumpah. Se-nge-lag-nge-lagnya dunia ngelek banget tuh kastil. Wih, ada mas bro, cok. Anjas. Ngapain, boy? Ini mas bro ngapain disini, cok? Set. Serepet. Let's go. Ini ngapain lagi anjing? Let's go. Di goblin tidak ada yang bagus-bagus. Jadi ya, kita pergi aja. Se-ngelek-ngeleknya kastil. Itu paling ngelek, cok, kastil itu, cok. Serius ada gue. Timmy. Halo, Timmy. Oh, dia bisa dijinakin apa ya? Bisa ku craft, cok. Bentar, kita bikin dulu buat Timmy ya. Slot 3. Gak ada anjing. Slot 3 katanya, cok. Gak ada anjing. Malah pickaxe, cok, tadi. Gak jelas anjir, cok. Gak dapat aku timinya. Malah tidak dapat, guys, timinya. Masih ada timi-timi yang lain tuh. Tapi udah gak ada lead. Tak bisa buat apa-apa lah aku nih. Anjir, di sini semuanya pada piggy semua isinya, guys. Taruh bantai piggy dah. Cih. Cet. Let's go. Keren banget gua. Boom, tuh. Penuh hasen pool nih. Guru guy. Atau nggak Rock Lee nih, bos. Anjay. Ada ini nih. Ada mas bro. Mampus lu kan. Ada sapi gaming. Let's go. Kita bunuhin sapi gaming, cok. Set. Boom. Gila. Set. Let's go. Ini creeper nih harusnya kena penuh hasen pool, cok. Cih, hampir mati, cok. Creeper bang. Creeper baik, let's go. Ini banyak banget ada setan anjir muncul, cok. Kita bakal bunuhin dulu nih para setan-setan tidak jelas. Konoha Senpu, bos. Tor. Mampus tuh, Konoha Senpu nih. Tepukul. Nice. Bisa nih, gak peduli mau setan mau apa. Tor. Gila, bos. Freestyle. Lagi. Anjay. Aku itu tidak takut hantu, guys. Kalau di Minecraft. Kalau di dunia nyata, wud. Kabur. Hantu durian buntu lah. Kuburan, cuy. Mampir dulu, bos. Ada kuburan. Kuburan siapa ya kira-kira, guys, ya? Di sini kuburan si itu. Ini kuburan si B. Ini kuburan si C. Sudah kudugong bakal muncul setan, cok. Gila, setannya bisa ditembak lo. Mati lo, mampus lo. Muncul lagi lah. Nah, ini muncul lagi kita. Mampus loh. Mari kita cari monster-monster yang bisa kita tembak, cok. Ada beberapa sapi di sini, teman-teman. Kita bunuh dulu sapinya. Anjim. Wih. Mati gue. Buset, kenapa bisa ada naga? Sabar. Kenapa bisa ada naga, anjing? Ntar kita reload senjata dulu. Tembakan pertama, tembakan kedua, tembakan ketiga, keempat,
5. Kena lu. Gila, jago banget gua. Sabar, 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 dia mau mengamuk, dia mau mengamuk. Ngamuk, kita cabut ke bawah. Ngamuk, kita cabut ke bawah. Nice, nice, nice. Itu adalah strategi yang tepat untuk saat ini karena kita, woi, santai. Kita naik dulu karena naganya pasti cabut. Kita harus tembakin dia. Pada ke sarangnya kali ya? Karena udah mau malam mungkin. Oke, kita ke sarang naganya aja, cok. Karena malam pasti dia mau turu, guys, ke sarangnya. Let's go. Enggak ada dia, anjir. Enggak ada, cok. Loot aja lah. Lumayan. Mana ya kira-kira naganya, cuy? Kita harus Konoha Senpu nih. Konoha Senpu. Buset, buset, buset. Cari dulu pokoknya dah. Kalau kita bisa bunuh itu, bagus armor kita mah. Ih, cok, terakhir ku lihat dia bikin rusuh di sini. Itu dia naganya. Mari kita bantai, boy. Mari kita bantai, boy. Enggak tahu, gue yang dibantai ini kayaknya. Wait, santai, santai, santai. Chill, chill, chill. Harusnya sih dia udah lo ya setelah aku tembak tadi. Nice. Kita jangan kasih dia floor. Jangan kasih dia ini. Harapan kita bantai. Mampus lu. Hah? Swiss man, akhirnya cuy. Let's go bro. Mati lu bro. Let's go man. Kita splitan dulu. Set 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 set. Let's go boy. Let's go. 3-2 anjing. Mantap. Kita bikin armor, cok. Hari awal-awal udah bisa bikin armor naga. Sekeren apa gua anjay. Swiss. Gila cok. Gue jadi penembak super. Anjing ngebug armornya. Oh enggak ngebug-ngebug banget lah. Swiss man. Set set. Bisa set. Gila, seter. Gila, bos. Perlindungannya udah sis banget, bos. Di sini ada Timmy Mungil. Oh, bukan, cok. Namanya Larry. Hidup seperti Larry. Nih, Fluffy. Gila, Fluffy banget, cok. Lu, mari kita gas lagi untuk mencari monster-monster yang lain. Biar kita bisa tembak terus. Anjay, gitu. Tapi nanti ditolak kentara, guys. Anjim lah. Kabut-kabut gini tidak menjadi alasan untuk kita bermalas-malasan gitu, bos. Karena setiap jalan yang kita lalui, itulah yang akan kita dapat, guys. Mantap. Ada Goblin King di depan kita, teman-teman semuanya. Mari kita bikin rusuh dulu di Goblin King ya, sahabat-sahabat semuanya. Sini, sahabat. Kamu nggak boleh gitu ya, sahabat. Kamu akan kubunuh, sahabat. Nggak mati-mati nih, sahabat satu. Makan ya, jujur-jujur. Biarkan mereka keluar dan melawan diri gue. So good, very good. Sangat easy, boom. Wey, sabar, bos. Sesabar-sabarnya orang. Ini punya gue. Tembak dong. Rugi dong, mampus dong, rugi dong. Yang benar aja, rugi dong. Yang benar aja. Piranha anjing. Babi lo. Ikan lo. Hah? Ikan lo. Sabar dong. Sabar, guys. Ini adalah dua monster yang sangat-sangat-sangat, guys. Mati lo. Kasihan, bro. Kita masuk lagi ke tempat ini, kawan-kawan semuanya. Rugi dong, mampus dong. Bang, gue yang mampus, bang. Wow, bocil, guys. Aku dikerumunin para bocil. Bocil super nih. Rugi dong. Bener aja. Rugi dong, mampus lo. Santuy, darahnya udah nipis pisan atau bro. One more shot and here we go. Sini ada, wah, chest tipuan ini. Udah gua nggak tahu, bos. Mayan dapat iron. Kita naik dulu buat kita lawan si Goblin King dulu, cok. Here we go. Darah kita sangat-sangat menipis. Santai, ada bosnya. Let's go. Bob. Nggak kena. Lu pikir, lu doang yang punya. Gila, hampir mati. Mampus lu, kena tendangan super suang lu. Asik, ambil dulu ini. Nice one. Turun dulu, guys. Nih ada banyak item. Curi dulu semuanya ya. Keluar dari kastil goblin. Let's go. It's time untuk mengembara lagi. Lupakanlah semua kenangan ini. Gitu, guys. Lagunya, cok. Gila. Aku melihat ada itu, cok. Woohoo, let's go, bro. Kita lihat dulu, guys. Ada bangkai naga, bos. Wah, ada darahnya, cok. Darahnya udah habis, anjir. Nih kita coba ambil ya. Semoga aja nih stage 5, bos. Oke, kita lihat, guys. Kita buktikan apakah ini stage 5 atau tidak ya, teman-teman semuanya. Oh, stage 4, bos. Lumayan buat koleksi kita, teman-teman. Anjir, bangunan macam apa? Bangunan, anjir. Kenapa kayak gini, anjing, cok? Tinggi semua, bos. Let's go lah ya. Tapi di atas ada apa ya, kira-kira, guys? Penasaran juga gue. Ini ada lubang-lubang gini, cok. Apa ini ya? Oh, lubang-lubang, bos. Cobweb. Entaglemen. Nah, gitulah. Entaglemen. Let's go. Entaglemen. Turun dulu kali ya.
Turun guys. Ada spider beracun kawan-kawan semuanya. Coba reload dulu guys ya. Kita reload dulu, cok. Woi. Corong cok. Gila. Sabar. Kita harus cet. Anjing. Wah, hampir mati gua, bos. Curin dulu guys ya. Ini buang aja, cok. Goblin enggak guna, anjir. Tidak butuh gue. Aduh, aku enggak punya makanan ini, anjir. Masak, cok. Oke, masak dulu dah. Smoker. Let's go. Kita bakar dulu, guys. Kita bakar dulu dikit aja. Kita mau lanjut ke bawah dulu, bos. Di bawah pasti ada lagi ini masalahnya. Nice. Ayo sekali lagi. Cross. Let's go. One spawner nih. Enggak ada chest apa ya? Aku aduh, enggak ada chest, cok. Mampus lu. Lagi. Mati lo. Wah, masih ada jalan di bawah, cok. Let's go, kita tembak pulset. Gila, keren banget, cok, pakai ini mah. Jadi easy gue menaklukkan spider-spider ini, jadi sangat easy peasy, brotherku. Di bawah masih ada. Let's go, ini dia yang aku butuh nih. And bam. Harusnya tuh di sini tuh ada chest gitu, bos. Biar gue bisa mencari, bisa mendapatkan item yang bagus gitu, guys. Tapi nggak ada, anjing. Wow, udah sore ternyata, kawan-kawan. Sabar, kita turu dulu, guys. Selamat pagi dunia yang sangat cerah. Wah, kaget, cok, sumpah, guys. Dasar makhluk gak jelas, mending cabut, cok. Kaget beneran, anjir, aku, cok. Aku record malam-malam, kaget, oh heck. Kaget gitu, cok, kaget. Ada beberapa dogi-dogi di sini. Kita coba ya, kehokian kita, kawan-kawan. Udahlah, gak jadi. Gak dapet, cok, gak hoki gue. Rumah, guys. Apa, anjir, itu kebakar di bawah, kasihan, cok. Wah, ada armor. Ini bakar dulu. Weh, mantap banget, bos. Pas banget. Kita juga punya pork chop, kita bakar. Buset. Anjir, malah ada naga, cok. Babi. Bukan. Salah, guys. Maaf, cok. Toxic. Sorry. Lu main-main tadi sama gua lu ya. Sekarang gua udah bisa lawan lu nih. Anjim. Sabar. Gua yang mati, guys. Sabar. Terus cari cave. Let's go, aman di sini, aman. Harusnya aman. Kita makan dulu. Sabar. Chill. Wah, sabar. Kebakar, santuy. Woi, sabar, guys. Dia sok asik. Sabar, udah setengah darahnya bisa nih. Kita turun lagi, tidak apa-apa, guys. Cukup dikit nggak ngaruh. Oke, bisa, guys. Aku mau bikin beberapa golden apple. Let's go, ini dia. Gila, combo, guys. Combo. Santai. Makan golden apple. Let's go. Udah makan golden apple. Sabar. Sini loh. Kita bantai. Let's go. Nice. Akhirnya mati juga deh. Nice. Aku dapat 13. Okay, it's okay, guys. Itu lumayan banget menurutku. Anjing, tuh rumah orang, cok, hancur. Terus villagernya dimakan lagi tadi. Tapi kalau nggak ada villager yang tadi, aku udah mati, guys. Kenapa ada reruntuhan seperti ini, cuy? Ntar kita lihat. Ada chest. Emerald bags. Apa nih, cok? Wih, buset, darahku nambah. Wow. Tapi dapat 4 plus armor doang. 4 plus armor tambah darah 4. Tapi menurutku nggak worth it sih. Pakai kepala nggak bisa, cok. Ini mau pakai ini doang, anjir, bisanya. Coba kita pakai ini biar darah kita nambah ya. Situ ada kapal juga tuh. Kita bakal bantai dulu kapal itu, cuy. Habis bantai naga, kita bantai orang. Mari kita ke situ. Sabar, kita turun dulu, guys. Baru kita ke situ. Kita harus bantai orang-orang di situ, bos, supaya mereka tahu kalau ada penembak yang paling luar biasa, guys. Mari kita bantai orang, cok. Mari kita tembak. Jangan turun, cok. Buset, jahat. Wih, ada skillbook. Sabar, gua dapat skillbook. Mampus lu. Gila, jago banget gua, cok. Sah, let's go. Ada orang, cok. Sini loh. Main-main lo sama gua. Let's go. Aku mau lihat buku-buku ini ya, kawan-kawan. Okay, bisa di learn, kita tambah stamina. Nice. Okay, roll ini. Nah, nice. Dapat 2-3. Mari kita cabut. Nah, benar, cok, ada bos. Tuh, ada bos. Siapa namanya? Pelgrim the Sharpshooter. Okay, bang. Kita perang, yuk. Lu kira lu doang yang bisa nembak, ah? Gua adalah penembak paling hebat, cok. Sini lu, ah. Mati lu. Boom. Kita serang. And sah. Let's go, boy. Dapat poison 19. Oke, kita ambil aja. Anjing, miss gini dia, guys. Dasar bego, anjing. Kurosenku santai, bos. Anjim. Untung gak kenapa-napa, guys. Gak jadi jatuh. Ada tower. Bentar, ini apa, cok? Gak ada apa-apa. Kita ke tower aja deh. Nice, kita naik. Ambil, let's go. Kita lihat chestnya ya.
Diamond, cok. Wah, let's go, let's go. Ambil name tag. Gila, kita dapat 5 name tag, cok. Kita ke situ ya, guys ya. Nice, nice, nice. Kita MLG. Hop, berhasil, bos. Jago gua. Mari kita konosin pup. Syah. Here we go. Nice one, nice one, nice one. Buset, cuy. Rollback gitu anjing. Sabar. Kita harus mencari hal-hal yang menarik, guys. Tapi inventoriku penuh, cu. Penuh banget inventoriku. Apa kita bikin tempat nyimpen barang dulu kali ya? Ntar deh. Let's go, mati lo. Gila, combo super, cok. Mari kita mampir dulu, cuy. Ada Joe's gitu. Joe gitu, guys. Top, nice, mantap. Mampus lu. Mampus lu, serpen. Dasar ganggu, anjir. Easy, bos. Mana sih tadi ada bos juga di sini, cok. Mampus lu. Broke the bulwark. Mampus lu ya. Dor, gila. Piranha, anjing. Dor. Nampas dulu, guys. Let's go, guys. Dapat. Naik dulu. Dapat armor. Lumayan nih, dapat plus 6 walaupun lebih bagus armor naga, tapi kita dapat 2, cuy. Freezing resistant gitu. Ini cocok buat di snow gitu, bos. Mana ya? Di sini harusnya ada chest, coy. Wah, ini bener. Diamond. Woi, halo para rusa-rusa. Kalian tuh keren gitu, cuy. Nih, yang paling keren ya. Buset, bunuhlah. Dor. Zelkova Forest. Keren juga namanya, cuy. Ada bos lagi. Pelgrim lagi, cok. Oke, Pelgrim, sini dulu. Gak apa-apa, kita masih bisa mukulin si Pelgrim. Gila, gua tuh paling gila. Peluru banyak, easy peasy, bos. Tor. Nah, kenapa ada sapi mushroom, cok? Tuh, lah bos ternyata. Mari kita lawan bos. Ku bantai semua bos-bos di sini, cok. Walaupun itu sapi mushroom, bodo amat, cok. Penting aja. Mampus yo. Main-main sama gua. Sah. Wah, gila, cok. Gitu doang, bos. Wih, ada gold, cok. Bentar. Mumpung ada obsidian ya. Ini mumpung ada obsidian, kita ambil dulu, cok. Kita ambil dulu beberapa obsidian, guys. Buat bikin enchanting table ntar. Mumpung level kita gede juga abis lawan bos-bos. Let's go. Aduh, akhirnya dapat 18 juga, cok. Aku mau bikin makanan dulu, cuy. Lapar, bos. Kita bikin dulu yang banyak. Kita udah punya makanan sekitar 64. Mantep banget. Mari kita lanjut lagi untuk jalan ya, guys. Setelah ambil obsidian, kita bakal... Buset, ada goblin, cok, dekat sini. Aku dengar suara goblin, cok. Serius dah. Tapi aku nggak tahu di mana dia. Wanjay, ada zombie yang bawa tameng. Nah, lu tadi di awal-awal gue belum punya apa-apa. Lu bikin masalah sama gue, lu. Kita bantai dulu, cok, nih orangnya. Pukul dari belakang. Nice, kita pukulin. Lu sih main-main gua. Lu pikir gua gak punya serangan super lah? Mampus lu, ha? Lagian macam-macam dia sama aku, guys, di awal-awal. Tang-tang kita baru spawn, baru gak punya apa-apa gitu. Sok jago banget dia. Armor masih oke lah ya, masih bisa kita pakai. Nanti kalau kita udah punya tempat peristirahatan, baru kita bikin armor baru dan enchant. Berarti untuk saat ini kita belum bisa lawan naga. Jadi kalau ada naga kita cabut, bisa sih sebenarnya. Kita paksa lawan naga. Kalau ada naga sih kita bikin armor aja dulu. Gak apa-apa. Nanti juga pas bunuh naga kita dapat scale juga kan, bisa buat armor nanti. Wah, ada tower lagi, cok. Pas banget. Aku udah punya beberapa bones, mari kita kasih dia. Let's go, one shot doang, cuy. Let's go, doggy. Mondo. Apakah ada lagi? Ada lagi. Aku butuh banyak doggy untuk melindungiku, guys. Karena doggy adalah hewan yang setia banget. Ada suara-suara, anjir lah, benar juga ya. Ada, cuy, ternyata monster. Nice, doggy, come on. Bantai mereka. Gua bakal menghancurkan spawner. Kamu bantai mereka ya. Udah lah, gak usah buang item. Kita gas aja turun. Ini dugi-dugi. Ada doggy lagi. Kita jinakin. Let's go. Ini lagi nih. Oke, aku ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 doggy, guys. Buat kalian yang punya ide, saran, nama untuk para doggy-doggyku ini, kalian komen aja di bawah. Nanti aku bakal coba kasih nama ke mereka. Bunuh mereka, bos. Gila, doggyku emang... loyal banget, boy. Let's go. Aku tidak perlu ngapa-ngapain, dia bakal dibunuh oleh Doggy Doggy Gaming. Kita lihat aja. Nggak mati-mati, anjir. Nah, gitu dong. Nih, satu, dua, satu. Kamu juga. Nah. Let's go. Kita udah punya berapa? 9 sekarang, guys. Mantap sekali. Itu masih ada. Oke, bunuh dia, para Doggy Gaming. Nice. Anjay. Ada kapal lagi, cuy. Dengan pasukan gugu kita sebanyak ini, mereka bakal kita bantai, bos. Ini sangat-sangat easy, guys. Percaya sama aku, cok. Ada sunset, bos. Ternyata udah malam, cuy. Sini lu, ah. Serang mereka. Aku yang ini. Serang mereka, cok. Bunuh. Let's go. Mari kita gas lagi. Gak apa-apa, malam-malam kita bantai, cok. Iya, dari kegelapan kita malam-malam aja, gak apa-apa. Buset. Loh, pada gugu gue.
Mampus lu, macam-macam sama gubuk. Let's go. What the heck? No. Udah cukup satu aja. Lu main-main sama gue lu ya. Main-main lu sama gue ya. Oh, masih ada cok satu lagi nih. Mati gak sih? Nah, mati. Kita bakal coba lihat dulu chest yang ada di bawah. Diamond. Anjir, ikan cok. Ntar aku mau bunuh ikan itu ya. Coba ya guys ya. Mati lu. Lah, gak ada cok ikan yang tadi anjing hilang. Ya elah bos. Baru juga mau bunuh. Cia. Apa nih cok? Wih, ada bos. Delurkel. Ini di kiri kita ada beberapa penjahat bos. Mari kita bantai dulu. Wih, ada dua bos di sini cok. Ngelag cok. Wih, santai. Kita bisa surf freestyle. Lu pikir lu doang yang jago bos. Rasakan itu. Dor. Let's go lagi. And boom. Gasken. Mari kita masuk lagi karena di dalam masih ada satu bos. Santai. Lu pikir lu sakit. Sakit sih bang. Udah bang. Santai. Tembak. Mati loh. Aku bisa pakai serpent anjing. Serpent cok. Sabar guys. Kita bunuh dulu si serpentnya. Kena lu. Mampus lu. Sini biarin dia kesini dulu. Mati lo. Mati di udara. Masih ada chest ternyata. Teknikin. Regain stamina when dodging right before an enemy attack hits you. Oke. Plus 0.4 stamina. Ini passive skill. Jadi kita bisa pelajari dan taruh di passive 1. Kill apa? Masih ada anjir. While under 20% health, gain adrenaline which will increase your damage by 60% and decrease the damage received by 40%. Oke, mantap banget, cok. Mari kita coba untuk menjelajahi lautan, guys ya. Lah ada ada bos, cok. Bos guardian, man. Ntar ya. Aku mau gocek dulu bosnya biar dia sampai ke situ tuh. Aku bakal lawan bosnya di situ karena kalau di air aku nggak bisa, guys. Sabar, peluru habis. Kita naikin ini, kita cabut. Eh, ulalala. Anjir, aku digoda, guys. Kita bunuh dulu nih. Makhluk-makhluk gak jelas, cok. Digoda gue, anjir. Mampus. Kita tembak. Dor, lagi. Satu tendangan. Nice. Aku melihat ada emerald di depan sana. Cara aku punya 56 tambah 1, 57. Bagus. Nice. 57, let's go. Nice. Kita ambil dulu beberapa ini. Supaya aku bisa bikin golden apple, coy. Nah, mantap. Kita udah punya 5. Mampus lu. Main-main sama gua, cok. Naga, cok. Ntar, guys. Ada naga, boy. Kayaknya aku harus bikin armor dulu. Let's go. Kita udah punya armor yang bagus. Terus di bawahnya ada feroz. Rok, cok. Kita tembak dulu, cok. Bisa lu. Hah? Kita bakal cari tempat aman dulu, cok. Sabar. Kita harus bisa, cok. Sambil gali-gali ke bawah. Untung kita bisa gali ke bawah gini. Kalau enggak udah mampus kita nih. Sabar, kita mau simpen dulu beberapa peluru, guys. Buat ngelawan dia itu. Anjing, ngapain dia bengong situ? Wih. Sabar, kita gali ke bawah, cok. Sabar, guys ya. Ini ngelawan naga stage gede, cok. Emang susah, guys. Bukannya aku cupu, tapi turu anjing. Ini kalian, guys. Turu mulu kerjaannya. Kalian ini. Turu anjir banget. Tuh bang, jangan bunuh aku. Mampus gua. Sini lu. Sini lu. Main-main sih. Tadi lu macam-macam sama gua. Sini gua tembak lu. Aduh, peluru bahaya. Jadi takut. Dikit aja. Gak usah banyak-banyak. Mati lu. Kir gua mati-mati, cok. Mati kah? Here we go, guys. Kita berhasil, guys. Let's go, bro. Makan dulu, guys. Let's go. Wajir, banyak banget, cuk. Telur naga, bos. Dragon Egg Electric Blue. Mantap. Lightning, cok. Level stage 4. The best. Wuhuu, mantap, cok. Berhasil membunuh naga, brother gue. Kita turu dulu, guys. Anjing, lawan naga doang. Lama banget. Oke. Sekarang waktunya kita coba lawan si Feroz Frognot. Frognot itu, cok. Cia. Kita bakal melawan si Feroz Fregregregregus gitu, cuy. Dia gak bakal mati, anjir, walaupun naga juga. Karena naga gak mukul bagian belakangnya, cuy. Anjir, itu apa lagi, cok? No. Mati, loh. Aku juga harus cari di mana kandang dari naga tadi. Soalnya dia kan stage 4. Harusnya dia punya kandang, cok. Nah, ini gue harus benerinnya dulu nih, guys. Feroz bergerut. Oke, udah nih, guys. Udah nih, guys. It's time to lawan sih. Sini lu. Hah? Sini lu. Lu main sama gua lo ya. Hop. Slebeo. Let's go. Slebeo dulu. Set. Wih. Nice, bisa nih pukul nih. Mampus lu. Gocekan super, cok. Gocekan super lagi. Mampus lu. Easy peasy anjing ini mah.
Naga lawan, wah buset, mabang mabang, nggak jadi cok, nggak jadi cok, ini ngamuk dia. Halo, wis buset, kita maju 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 maju, kita pukul, nice, mampus, wup, buset, anjir hampir mati cok, oh mampus lo, mampus lo, mampus lo, chill chill, ini bisa nih, bisa nih, bisa nih, tuh dua tiga, tuh dua tiga, mati mampus lo, the bigger they are. Gak jago banget gua cok. Kita dapat kapak dan helmnya. Wow bisa cok, klik kanan, klik kanan. Wow terus kalau ini, boom. Gila jago banget gua cok. Set set and set trap. Oke kita bikin beberapa buku guys. Pokoknya kalau ada sugar cane kita ambil, terus kita bikin buku gitu loh. Anjir ada beberapa bangunan di depanku cok. Ada tower. Terus di sini ada nggak tahu nih ada apa. Itu juga ada rumah, itu rumah hancur tuh. Kita bisa ke situ sih. Mati loh. Main-main cok. Belum nyampe udah disambut. Mantap sih bos. Boom. Nice. Nice, one more. Wih. Ih, mampus loh. Ada rumah nih. Wih, rumah hancur. Lah, ada suara orang anjing. Di atas harusnya ada chest sih. Oh iya. Golden carrot, mantep. Aku juga tadi melihat ada rumah di atas gitu cuy. Kita lihat, tidur dulu guys. Malam cok. Buset, bawa pedang gede anjir. Woi main-main. Wah, gak kena bos. Gua adalah penembak paling keren di dunia sini loh ya. Kita tembak. Wuts, wuhuh, gila cok. Gocekan super, man. Oh, ini rumah witch. Naik dulu guys, naik dulu guys. Halo. Pop, 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 pop. Kita, bisa lo minum itu bos. Oke aku udah punya 45 book. Kita coba beginiin. Nah udah pas banget 15. Ini keong di awal guys. Aku pengen bunuh keong ini cok. Oh bisa ternyata bisa. Gila. Soalnya lo emang udah jago banget guys. Itu udah rumah anjir. Harusnya, harusnya itu rumah goblin. Kayak di Raja Iblis guys. Yang di videoku itu. Nah aku kan nginep di rumah itu cok. Anjir kanan naga cok. Sini lo bos. Sini lo ya. Anjir gampang banget mas. Tips 3. Sabar, sabar. Makan ini dulu, cok. Makan ini dulu, cok. Buset, buset. Makan lagi, makan lagi, makan lagi, makan lagi. Sabar, sabar, sabar. Kita tembak. Anjing sekali doang, cok. Main-main dia. Orchard. Orchard, orchard gitu, cok. Lah, bolong. Eh, ini dia, cok. Goblin-goblinnya. Dororororo. Anjay. Ada orang juga di sini, cok. Kayak yang kemarin. Ntar kita lihat namanya dia siapa. Fiddle. Oh my god. Bang Fiddle, kamu punya apa Bang Fiddle? Semoga aja dia bisa nge-trade yang bagus yuk. Nice banget. Kita beli guys. Mampus lu. Kita ke kandang naga dulu cok. Buka dulu. Oh diamond let's go. Piranha anjir cok 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 cok. Sabar sabar. Sini lu ya. Easy. Wow. Ada rumah lagi kawan-kawanku semuanya. Kita tes dulu masuk ke sini. Eh, badut cok, badut, badut. Eh. Enjoy. Siapa di sini yang jadi badut? Siapa di sini yang jadi badut, guys? Lo, bro. Nyangkut dia, cok. Kasihan, kasihan. Eh, enggak, deng. Kita akrobatik dulu. Ser. Akrobatik lagi. Lagi, lagi, lagi. Easy peasy. Let's go. Udah, cok. Tapi aku udah gak punya saddle, anjing lah. Gak punya saddle aku, cok. Ada kuda. Kita bunuh. Oke guys, untuk sekarang kan barangku penuh gini ya. Aku tuh pengen bikin tempat untuk menyimpan barang-barang gitu. Ya, bisa disebut dengan rumah sih. Aku pengen bikin gituan karena dengan barang kayak gini, cok, inventoriku tuh wah shit, man. Tapi di depanku itu, tuh guys, lihat. Aku melihat ada beberapa rumah-rumah gitu dan sepertinya itu adalah desa. Jadi aku mau ke desa itu dulu. Anjir malah hujan, cok. Shit, man. Aku kan pengen ke desa itu dan kemungkinan besar aku bakal diem di desa itu aja. Dan juga aku, wih, apa itu, cok? Anjir ada burung warna hijau dan merah, brotherku. Nah, bukan cuma di situ. Di sebelah kiri juga tuh. Ada desa, teman-teman. Jadi aku pengen bikin rumah di situ. Di tengah-tengah desanya mungkin. Jadi supaya aku juga gampang mendapatkan makanan dari mereka. Ya udah kita bakal ke situ aja dulu. Ternyata ada waystone juga cuy. Ambil dulu kawan. Let's go. Aku punya 2. Anjir apa sih cok. Let's go. Oh ini desa di atas gitu cuy. Gila keren juga. Gila keren juga bos. Bolong gini anjing.
Kenapa nih, Cok? Bolong. Ini ada Mas Bro juga di sini. Halo Mas Bro, namamu siapa? Nila. Nila atau Naila? Nila kayaknya. Siapa di sini yang namanya Nila, guys? Kita bisa melihat desa sebelah dari sini, cuy. Gila, keren banget. Ini kenapa ada abang-abang nyangkut, Cok? Wow, dia sedang menatap cintanya, Cok. Anjay, Bang Ros. Kamu itu pacar. Anjas. Gila, Cok. Dia senang banget bisa melihat pacarnya. Kita lihat nama pacarnya siapa ya. Namanya Jim, anjir, Cok. Ternyata pacarnya cowok, anjir. Dan ini Willard. Oke, ternyata Abang Jim dan juga Abang Ross pacaran, guys. Pacarnya cowok sama cowok, guys. Siapa di sini pacarnya cowok dan cowok, guys? Aduh, parah sih yang cowok sama cowok, anjing lah. Halo Mas Golem, halo. Anjir. Halo Bang Ross. Wah, Bang Ross marah, guys, gara-gara aku ketawain. And good morning people. Let's go. Woo! Gila, matahari lagi naik, guys. Jadi utamakan untuk bangun pagi ya teman-teman, jangan bangun siang gitu. Apa aku bikin di sini aja ya? Boleh juga sih aku bikin di sini. Mari kita curi dulu beberapa pohon yang ada di sini, tapi jangan pohon yang menyatu dengan rumah-rumah. Aku mau bikin beberapa bookshelf deh ya. Let's go, enchanting table. Ntar malam, Cok. Anjir, aku lupa aku nggak punya lapis lazuli. Langsung ketemu lapis lazuli. Aku nggak berani MLG sok-sokan, anjir, mati mampus gue, bro. Nah, ini nih lapis lazuli. 63. Woi, ada setan, Cok. Anjir. Wih. Gelap, guys. Gelap. Hari kita mencari batu-batuan, guys. Mungkin 2 stack aja udah cukup untuk membuat rumah. Kita nggak bakal bikin rumah yang gede banget. Ngapain kita bikin rumah yang gede-gede kalau kita tidak nyaman, guys? Anjay. Lebih baik rumah yang sederhana tapi tepat untuk kita. Anjay. Gila, Cok. Biar efisiensi 4, Cok. Efisiensi 4, please. Aduh. Baru efisiensi 4. Silk touch. Let's go, ini dia yang aku cari, gak apa-apa. Ini adalah waktunya untuk kita membuat rumah. Jadi, mari kita mulai dari bawahnya dulu. Mari kita bikin platformnya dulu, guys. Nah, yang lain kan pakai planks tuh ya. Aku harus pakai planks juga gitu. Ini rumah kita gak bisa terlalu gede. Kenapa? Karena bakal mentok ke situ. Dan itu juga kenapa aku bikin sederhana. Let's go, akhirnya cuy. Jadi juga di bagian bawahnya. Ini udah kelihatan kalau rumah kita bakal segede ini, guys. Pokoknya kita harus bikin rumah paling bagus dari antara desa-desa ini, cuy. Biar kalau ada orang datang ke sini, wah, ini rumah paling keren gitu kan. Walaupun bikinnya slow aja gitu, bos. Oke, pondasinya seperti ini, kotak. Iya, nggak apa-apa, kotak, karena Minecraft tuh game kotak-kotak, guys. Mencintai kotak-kotaknya Minecraft gitu, guys, ya. Biar kita jadi Minecrafter banget. Alasan aja sih, emang nggak bisa build, cok. Kenapa 2? Nice. Sekarang tinggal bagian belakangnya aja. Untuk bagian atapnya aku bakal pakai cobblestone. Nah, rumah kita gini aja untuk bagian atapnya. Udah cakep menurutku. Ya, menurutku, guys. Oke, sabar, guys. Aku mau taruh ini set. Let's go. Biar tidak ada makhluk-makhluk goib, guys, muncul gitu loh. Let's go. Nah, yang aku lupa tuh mencari apa namanya itu loh. Pasir, gengs. Kita cari pasir dulu ya, brother. Dapat 10, udah cukup lah ya. Gila, rumahku, cok. Coba kalian beri nilai ini berapa, guys, nilainya, cuy. Kalau aku sih ini 1000 per 10 ini, cuy. Let's go. Kita bakal set. Nah, terus kita hancurin. Dan ini juga kita bakal strip. Nah, gila, keren banget, cok. Sumpah, deh, gue bangga banget bikin rumah ini, bos. Oke, tinggal kita kasih beberapa ini lantern aja. Nice, rumah kita udah jadi 100%. Dan tempat ini juga udah. Tinggal kita masuk ke dalam, terus tidur. Tapi aku juga pengen netasin satu naga, yaitu Dragon Egg Electric. Kita bakal tetaskan naga ini. Semoga aja dia tumbuh dengan cepat, guys. Kita taruh aja. Sah. Tinggal aku tunggu dia sampai netas. Dan aku nggak tahu ini kapan netasnya. Oke, coba kalian beri nilai rumahku, guys. Dari ya 1 sampai 10 lah ya. Kalian beri aja nilai, komen di bawah. Ini menurut kalian tuh berapa gitu nilainya. Ya, walaupun jelek juga nggak apa-apa, guys. Komen aja. Aku bakal menerima semua komen kalian. Ya, semoga bagus, guys. Ya, walaupun ini biasa aja sih rumahnya, guys. Ya udahlah. Untuk sekarang, karena ini juga aku punya banyak banget dragon scale, kita bakal bikin armor baru ya, guys. Tinggal kepala, nice banget. Mari kita enchant dulu armor dragon kita supaya kalau kita ketemu dragon lagi, mampus dia, cok. Fire protection no, unbreaking aja. Unbreaking 3, health synergy, oke. Protection 3, aqua affinity, terus fire protection. Kita bakal ganti dulu armor kita ini. Ini gak beraturan banget armornya. Segala macam armor ku pakai, cok. Kita ganti dulu full dragon armor. Wah, kita pakai mode fight. Wis. Pistol pegang lagi. Nice banget, cok. Inilah penampilanku sekarang, walaupun agak ngebak dikit, enggak apa-apa ya kan. Kita bakal taruh waystone kita di sini aja.
Kita kasih nama homestay. Let's go homestay. Aku lupa untuk ngecek apa yang ada di atas situ. Aku mau ke atas situ dulu. Let's go. Akhirnya sampai juga. Wow, ada kapal udara ternyata, cuy. Anjay, keren banget ini desa. Buku, cowok, paper, gak apa-apa lah. Kayaknya kita bakal ngecek tetangga kita deh. Desa tetangga. Tuh, di situ ada beberapa rumah lagi. Tuh kan. Mari kita ke situ dulu ya, guys. Siapa tahu juga di sini kita bisa mendapatkan makanan. Halo, bro. Halo, bang. Ada Bang Yung. Let's go, Bang Yung. Nice, ada beberapa makanan lagi. Emang tetangga tuh emang the best banget, cowok. Ini siapa, anjir? Ada brother Andre, terus Eliana, dan Halonda, Malonda. Ngapain, cowok, mereka bertiga? Ntar, kita selamatkan dulu. Selamatkan dulu. Keluar, keluar, keluar. Kalian bisa keluar sekarang. Oh, anjir, banyak banget. Ada Bang Jim juga di sini. Hello. Ini ada Bang siapa nih? Bang Lin. What's up, Bang Lin? Ada Bang Charlie. Bang Charlie, kamu tidak lihat apa-apa? Di atas nggak ada apa-apa. Cuma ada orang nyangkut nih berdua, nggak tahu ngapain ya tuh. Halo bro, ngapain nyangkut-nyangkut di sini? Ini ada Bang Seymour. Seymour. Oke, cukup mantap ternyata tetangga kita. Mari kita balik pulang dulu. Sekarang udah berganti hari lagi. Kali ini kita bakal melanjutkan lagi petualangan kita. Dan untuk nanti pulang kita pakai Weston aja. Mari kita lanjutkan petualangan ini. Let's go boy, let's go boy. Ini di sini hutan semua. Itu apa, cok? Aku mau ke situ deh. Penasaran juga sama itu. Ada sarang naga, cuy. Di bawah tempat ini. Mari kita cek dulu apakah di sini ada naganya. Kita bantai naganya. Kita reload dulu tapi. Dengan armor ini harusnya kita bisa untuk melawan naga-naga ini. Bangun, guys. Sabar. Sabar, aku digigit. Sabar, guys. Makan dulu. Sabar, kita gali ke bawah. Kita makan dulu. Iya, cok, tuh. Anjir, darahnya dikit doang, kurang. Apa kita terobos. Tembak dari sini aja nggak apa-apa, dia mungkin nyangkut, guys. Ini bisa jadi kesempatan untuk tembak terus. Tunggu dia turu ya, baru kita wah, let's go. Kita bisa mendekatinya dengan perlahan. Let's go, kita bantai. Mati dong. Let's go. Mampus loh. Kita ambil dulu, guys. Let's go. Ternyata untuk lawan naga begituan, aku belum masih kuat. Apa cuy? Aku harus memperbaiki armorku untuk mendapatkan protection 4. Sudah kita looting semuanya. Sekarang tinggal aku mencari jalan untuk naik. Akhirnya aku bisa naik, cok. Sambil reload deh. Naik tangga sambil reload bisa nggak? Oh, bisa, cok. Anjing, gimana megangnya itu tangan, anjing? Wih, ada kowal. Mantap, ambil dulu dah. Mati loh. Mampus. Wih, nyangkut, coy. Anjir, dibakar. Gila, encernya. Wah, akhirnya aku dapat sedal lagi. Mati nggak ya aku kalau terjun? Mati lah, bego. Apa dah, turun dah. Santai, set. Gila, clutch banget, bos. Anjir, kenapa ada dia? Sabar, guys. Aku harus bener-bener set. Bener-bener santai di sini. Karena monster-monster di sini banyak banget, cok. Cepet. Ada setan lagi di depan. Sumpah, aku bener-bener terkepung. Ada creeper hitam, guys. Ada creeper hitam, cok. Wah, mampus dia. Semangat, ada rumah nih. Kita numpang turu dulu, cok. Good morning, guys. Let's go. Entering Kinalen. Desa Kinalen. Ada Waystone juga di sini. Wih, anjir, kenapa ada armor lepas gitu? Nah, kita nyalain aja nih Waystone. Let's go. Jagmiriak. Hello. Ada Abang Lail. Aduh, baru juga habis lawan naga, cok. Tegas lawan naga. Gue nggak takut. Bangun, kah? Ayo, let's go. Sini, loh. Nah, santai. Dari udara terus. Wuts. Buset. Ngehil dulu. Anjir, di belakang ada burung-burung banyak. Wuh. Sabar. Chill. Ada beberapa burung-burung menyerang, cok. Nah, ini burungnya nih. Mampus loh. Nice. Supaya desa ini tidak terancam dari naga, cok. Wuh. Mampus loh. Wuh. Pukul. Cok. Mati aku, cok. Sabar guys. Anjir, hampir cuy. Creeper. Bantu aku, bang. Bang, darahku, bang. No way. Cok. Sabar. Cabut dulu darahku, cuy. Gak kena nih. Mampus. Anjir, pertarungan yang sangat sengit. Let's go. Koleksi dulu. Untung aku dibantuin sama abang-abang di sini, cuy. Kita lihat isi chest dulu. One joy, crossbow baru. Ini melee aura boleh dah ini dah. Crossbow lagi? No, enggak usah. Gila, aku kayak air anjir, sumpah dah. Udah ya, udah semua ya. Oke dah. It's time to go. Oke, untuk desa ini terima kasih untuk ujiannya. Ini membuat aku lebih kuat lagi.
Mari kita nyebrang dulu guys. 1, 2, 3. Gak bisa anjir. Jana gitu dong. Pemandangan di sini tuh keren banget coy. Hijau gitu loh. Anjir lama banget naik coy. Oh, Stony Peaks. What is this? Gila, banyak banget ada koal di sini, bro. Aku melihat ada bangunan anjir di depan situ. Ke situ kali ya? Boleh dah. Let's go. Kita bakal ke situ aja, guys. Siapa tahu ada barang-barang bagus, mantap kali, bos. Ah, ini mah ada burung cuy, tuh ada burung guys. Aduh malah rip aim anjir, nyampe. Nyampe tapi rip aim cok. Anjir aku tadi melihat ada bos cok di bawah. Mana dia? Wah ini cuy. Ini dia bosnya nih. Sabar. Ini di bawah pas nih. Tuh. Si sapi cok, si golden mat anjir ngelek. Oh mampus lu. Buset. Bisa gitu dia bos. Sabar. Kita naik dulu guys. Hampir mati. Freestyle. Let's go. Nah ini kan ada rumah guys di depanku. Kita mampir dulu. Mampus loh. Masuk dulu guys. Ih, ada orang cok. Mampus loh. Duel kita. Anjir muncul dua lagi. Wih. Sabar. Lo harus chill dulu bos. Mampus loh. Let's go. Wih masih ada lagi. Sok-sokan dari atas. Lu kira pahlawan lu. Gila. Wah diamond, apple, mantap diamond lagi, apple, emerald, mantap sekali bos. Itu bukan naga kan? Oh enggak cok, itu hewan yang aku tembak tadi. Aku kira naga anjir. Lah, mampus. Aku melihat ada dua bangunan baru cuy. Yang di sebelah kiri ini jungle temple pasti menurutku. Terus di depan situ ada juga wanjas. Penasaran juga aku ada apa di sini. Let's go, ancient civilization. What the freak, gak jelas cok jalannya anjir. Terus kita turun. Emang ada apa di bawah? Mantap. Ada chest. Ambil. Ini kenapa ada beginian? Apa ini cok? Gak jelas anjir. Nah ini. Lah. Oh my god. Banyak banget kekayaan guys. Kaya lah aku bro. Bentar ambil deh. Enchanted golden apple bos. Ada 3 anjing. Mantap. Apakah ada? Oh enggak. Di sini mah gold. Let's go lah, gak apa-apa guys, ini udah cukup. Kita punya 3 enchanted golden apple. Dan ini juga ada emerald block. Diamond juga bos. Aku kaya di sini bos, aku kaya di sini cok. Oke ada jalan ke kiri. Anjir ada tempat parkour. Kita curangi guys, gak apa-apa. Bodo amat. Ternyata di sini ada orang yang diperangkap. Mari kita bebaskan cok, kasihan. Parah banget. Sini bro, siapa namamu? Robin guys. Apakah dia Robin Hood? Bang, kamu Robin Hood ya? Kok kamu bisa ada di sini? Ntar, ada chest bang. Slow dulu ya. Lo kalau mau pergi, aku anterin bang. Sini nih. Kita coba cari jalan bersama. Ya udahlah, bang Robin. Ini ya, masih ada banyak jalan. Kamu bisa kesini aja nih. Udah ada, apa sih namanya ini? Rumput-rumput gitu. Dan ternyata ada naga lagi turu, kawan-kawan. Kita bakal membunuh naga itu. Kan aku juga udah punya enchanted golden apple. Warna ungu. Mantap kali sih. Aku belum punya warna ungu, cok. Sini loh. Let's go, biar lagi lebih aman. Udah gak panik lawan ginian lah. Nice, ini bisa jadi kesempatanku. Dia lagi dipukulin golem. Mampus lu. Kita pukulin aja, kita punya golden apple, santai. Sini lu ah. Gelut kita bos. Lu pikir gua takut, gak sakit anjing lu. Buset, jauh banget, hampir mati. Harusnya ini mati, kita tendang. Let's go. Wih. Kan bener cok, golem anjing memang. Mampus. Akhirnya berhasil juga cok bunuh naga ungu ini. Naga janda, enjoy. Let's go, koleksi baru guys. Kita lihat dulu kandang dari naga itu. Kasian anjir nih desa, hancur. Halo bro, lu kok gak bantuin gua tadi bang Lance? Lancelot ini gak bantuin gua guys, parah lu. Ntar mumpung makananku juga menipis, aku mau bunuh beberapa sapi dulu. Mah gila, kena kuno senpu anjing langsung mampus cok. Wow. Ambil bos, bodo amat anjir punya villager nggak apa-apa lah ambil aja. Ada lagi. Let's go. Ada begituan, kita ambil dulu cok. Kill, aku bakal jadi orang yang kaya anjir nanti pulang. Nice, let's go. Cabut bang. Karena mereka dua botak. Let's go. Di atas bangunan itu ada 3 burung yang lagi terbang guys. Coba yang mana burung kalian? Kalau burungku itu dia guys di bawah. Kita bakal pergi ke rumah itu ya kawan-kawan. Aku penasaran rumah itu ada apa gitu. Kita harus bisa nge-clutch ke bawah guys, ke kayu-kayu itu. Semoga bisa. 1, 2, set. Let's go. Kan
Gila, kalau nggak ada daun-daun itu mati aku, cok. Let's go, kita pukulin dia. Jangan jatuh. Let's go, jangan jatuh. Mantap. Mampus lu, ha? Mau ngapain lu, ha? Jatuh satu, santai, mati lu. Wih, ini dia, let's go. Wah, dia, anjir, ntar guys. Wih, makan tulang, anjir, cok. Gak jelas, zombie makan tulang, anjing. Uts, gak kena. Santai, bos, santai. Mereka sakit juga, cok. Kita pukulin, guys. Tenang, kita jago. Gila, armor mereka sih kuat-kuat banget, cok. Harus makan golden apple ini, bos. Ah, ada yang perang, anjing, bego. Mampus lu, lu kira gua noob. Jatuh dia, ke stun, mampus lu. Dor. Tendangan super, let's go. Ih, elah, ada dua lagi, bos. Nih, dulu isi tulang dulu, cok. Emang harus sedikit teliti. Bukan teliti, serius. Mampus. Wih, ada, anjir, muncul apa, cok? Muncul lalat. Bukan lalat, ulet. Wow, sword master bar, guys. Ini kita dapat banyak barang-barang bagus. Ada technician, terus ada sword master. Ada step, sabar. Soalnya dapat stamina sama plus 2 stamina lagi. Mantap, cu. Tuh gain 30% additional attack speed. Kayak ayo, coba pakai nih pasif 3. Naik dulu ya, guys. Masih ada jalan ke atas soalnya stamina pillager. Coba kita lihat ya, kita learn. Ntar, dapat 10% attack damage. Wah, mantap, cu. Lebih baik aku ambil ini daripada teknikian. Let's go. Mantap kali, cu, 10% attack damage. Mari kita turun dulu, guys. Tapi pakai air. Ini tinggi banget, cok. Mampus gue. Wah, ada creeper, cok. 2 creeper, 1 spider. Bunuh dulu gak, siege. Ntar, guys, aku mau pulang dulu. Inventory ku udah penuh, cok. Kita ke homestay, guys. Let's go. Kayaknya telur naga ini harus di deket deh, guys, supaya dia menetas. Ini dari kemarin gak netas-netas, cok. Udah beberapa hari aku loh gak netas-netas, anjir, lama kali, bos. Gak apa dah, simpen barang dulu, cok. Udah lah, gak usah ngambil apa-apa ya, guys, ya. Kita cabut lagi nih. Woi, lu kapan netasnya, bos? Udah. Oh, udah. Waystone-nya langsung kasih nama gitu, anjir, tempat terakhir. Ini apa lagi, guys? Banyak banget hal baru, anjir. Di bawah anjing spider, cok, ngeri juga. Sabar, kita bunuh dulu. Eits, udah dijaga sama babang skeleton membawa pedang besar. Mampus lu. Anjing, kok gak jatuh? Masih ada jalan. Wih, ada dua abang-abang lagi pacaran, cok. Sabar, bunuh. Mampus, mati, mampus lu, hancurin. Anjir, turun, cok. Wih, apa nih? Buset. Gua mau di prank, anjir. Mau di prank gua, cok. Ambil dulu ya. Anjir, gak kena, cok. Mampus lu, sini dulu ah. Nggak peduli gua lu gold armor atau enggak. Enggak mati. Wow, ini nih, bunuh dah. Nggak kena, anjir. Rip aim, cok, kakiku. Anjir, kaki rip aim gimana sih? Anjay, ada sumur di tengah-tengah hutan, teman-teman. Weh, ide siapa, cok, bikin sumur di sini? Nggak jelas, anjir. Tapi ada bangunan juga di situ, cok. Coba kali ya ke bangunan itu, guys. Siapa tahu kita dapat barang. Nice. Buset, ada goblin, cok. Lagi berenang. Mampus lo, 2 hit doang, bos. Anjir, ada abang-abang gede, cok. Sabar, guys. Anjing, ada penghuninya ternyata ini. Ntar, lihat dulu. Oh, dia bersama beberapa bocil goblin, cok. Dia menyekap orang, cok, di sini. Kita bunuh dulu kali. Kita harus bunuh dia. Kita beredet dulu. Bang, jangan pukulin orang itu, cok. Kasian. Sok jago lo, gue ya. Mampus. Siapa suruh sok jago, cok? Ntar, kita selamatkan dulu orang ini, cok. Kasian, anjing. Bang, keluar, bang. Kamu bebas. Namanya Bang Janis. What's up, Bang Janis? Ini cewek, cok. Manis, asik. Ambil kayu dulu, bos. Lumayan dapat kayu gratis. Aku mau bakar makanan juga. Let's go, bang. Aku numpang dulu, bang, ya. Ini sekarang kan jadi rumahmu. Nah, aku numpang dulu bentar di sini, bos. Sampai pagi pokoknya. Aku harus tunggu ini sampai pagi, cok. Itu sunsetnya udah mulai turun, kawan-kawan. Anaknya nyanset banget gua. Aku melihat ada bangunan tuh di depan tuh, kayak tenda-tenda gitu, cok. Ada brother di sini, ada abang-abang. Sini lo, abang-abang. Ini ada abang-abang, cok. Tendangan super lo, ha. Mau tendangan super lo. Anjing, nge-lag. Sorry, guys, nge-lag, guys. Gila, rame parah, cok. Gila, kita freestyle, cok. Anjing, sampai nge-lag di sini, cok. Wah, lu pikir gua takut, ah? Anjir, ini wah, orang dijadiin eksperimen, cok. Parah banget mereka, guys. Aku harus pukulin sih. Aku harus bantai sih, mampus lu. Sini lu, ha. Anjir, sakit banget sih. Santai guys. Oke, sekarang waktunya kita looting dulu, bos. Mereka sudah kita ban. Masih ada, anjir, satu lagi. Let's go, sini loh. Mampus. Anjir, apa ini? Wah, piginya marah, guys. Wah, Bang Morgan, cok, namanya, cok. Kita bunuh kali. Mampus lu, siapa suruh lu marah-marah anjing depan gua. Sekarang aku mau balik dulu ke rumah ya, guys. Nah, sesampainya di rumah ini sekarang nih ya, kita bikin beberapa golden carrot dulu, cok.
Nice. Nah, sekarang kan aku udah punya beberapa dragon scale. Oke, kita bakal bikin warna item, guys. Karena kita udah punya warna coklat gitu. Kita bikin full armor. Let's go. Protection 4. This is what I want. Oke, unbreaking 3. Nggak apa-apa dah. Lifesteal aura. Boleh dah. Kita ganti dulu armor kita, cok. Dari kesatria warna ungu, sekarang kita benar-benar menjadi penembak dari kegelapan. Wah, damn, bro. Gila. Guys. Aku udah jadi, benar-benar jadi penembak dari kegelapan, bos. Gila, keren banget gue, cok. Sekarang real. Aku udah AFK sekitar 3 harian di Minecraft. Ini nggak tumbuh-tumbuh juga, cok. Nggak hidup-hidup. Anjing lah. Apa dia punya habitat sendiri ya buat tumbuh, guys? Nggak paham juga aku, cok. Bingung, anjir, sama nih ungu-ungu, anjing lah. By the way, aku mau coba pakai satu senjata aja sekarang, guys. Kalau ini, ya, penampilannya tuh lebih keren, lebih cool gitu loh. Set. Lihat nih. Anjas. Cool banget gue, cok. Buset. Oke, makanan udah mantap. Kita bakal cari satu naga lagi, guys. Sebelum mengakhiri hari ini, kita harus dapat satu naga. Kita harus cari dragon-dragon yang ada di luar sini, bos. Let's go. Kita bantai mereka, cok. Anjay. Ada bangunan gede banget, cok. Nah, kayaknya aku ke situ dah. Menggunakan satu senjata nih lawan batu-batu dulu, guys. Aku mau pergi ke tempat situ, guys. Aku rasa aku bakal mendapatkan banyak barang, cok. Cok, let's go lah ya. Oke, Gun and Rose. Kita bantai mereka, cok. Gak takut gue mah. Gue adalah penembak dari kegelapan, cok. Dulu dah nih, ganggu banget, cok. Sumpah, guys, aku bener-bener serius di sini, cok. Mati, langsung mampus gue, cok, soalnya. Gila. Santai, bos. Santai, bos. Lu pikir lu jago? Enggak, bos. Santai, guys. Gila, keren banget gue, cok. Masih ada ternyata. Sabar, guys, ya. Sorry banget kalau terlalu diem. Aku fokus banget, cok, perang di sini. Nice, untung ada lifesteal aura, cok. Mantap banget. Setiap kita mukul, kita bisa nambah darah, cuy. Apa-apaan ini, cok? Phantom semua, anjir. Sorry, guys, kalau patah-patah di sini benar-benar nge-lag, cok. Nice. No way. Buset, gila, cok. Hampir aja mati, guys. Hampir aja ini, padahal dikit lagi 100 hari, cok. Anjay, gila, guys. Itu bener-bener hoki parah, guys. Itu hoki setahun sekali udah kepake, teman-teman. Anjir lah. Hampir mati gua, bos. Mari kita cari naga dah, guys. Aku udah nggak kuat di bangunan itu. Sekarang kita bakal cari naga aja. Ini juga udah 99 hari, cok. Tinggal 1 hari lagi, semoga aja aku bisa menemukan dragon. Ternyata ada sarang naga, cok. Tapi mana naganya, ya? Wah, buset. Di situ, cok, naganya, cok. What the heck? Naga listrik juga. Kita bantai menggunakan... Santai, bang. Belum selesai aku ngomong, cok. Ah, what the freak? Kenapa bisa ada gas? Cok, ada apa dengan dunia ini, anjir? Sampai kayak ya? Kenapa bisa ada begituan, cok? Oh, nggak bisa dipanah, what? Oh, bisa. Bang, santai, bang. Chill. Lu kira gue nggak sakit gitu, ha? Gue bisa nembak, gue juga bisa. Ini naga yang beda, anjir. Dia terbang mulu, beda dari naga yang lain. Ini bisa jadi naga yang paling sulit yang bisa kulawan, cok. Yang pernah kulawan, anjing. Sulit banget sih, sulit banget. Untung aku udah enchant armorku dengan tepat, guys. Sini lo, bos. Sok jago banget sih. Mampus lo, ha? Kita bantai. Anjir, diginiin terus tanahnya. Oke, bisa. Kita combo. Matikah dia? Belum, cok. Anjir, gak mati-mati. Let's go. Akhirnya mati juga, bos. Main-main lo ya sama gua ya. Kita ambil dulu, guys. Kita cari dulu itu gas, guys. Aku penasaran kalau kita bunuh dia, kita dapat apa. Soalnya kan dia dari Nether ya. Wah, pantesan, cok. Ternyata dia bos. Gibum the Bloated. Mampus gue. Easy peasy sih lawan dia. Tinggal beberapa shot lagi. Here we go. Nice. Kita dapat Uneasy Alliance. Baiklah, guys. Karena udah kayak gini, sekarang aku mau pulang, cok. Karena besok ini udah hari ke-100, anjir lah. Oke, guys. Akhirnya aku berhasil survive selama 100 hari, cuy. Menjadi penembak dari kegelapan. Gila, guys. Perjuangan kita nggak sia-sia dan ternyata kita bisa sampai di 100 hari. Banyak banget masalah yang sudah kita hadapi dan ya, kita bisa menjalani itu semua, cuy. Terima kasih buat kalian ya. Tanpa like dari kalian, aku nggak bakal bisa kayak gini, cok. By the way, kalau video ini nyampe 5000 like, aku bakal lanjut lagi untuk series penembak dari kegelapan. Jadi semoga aja bisa sampai 5000 like. Dan yap, kita bakal lanjut di 200 hari nanti. Mungkin segitu aja untuk di video kali ini, kawan-kawan. Dan buat kalian yang punya ide-ide atau apapun lah
Kalian bisa komen di bawah, nanti bakal aku baca satu-satu, dan ide yang menurutku menarik bakal aku bikin kontennya. Jadi jangan lupa untuk komen di bawah ya guys. Dan segitu aja, aku Suang Lu, and thank you guys. Bye-bye. Ntar, ganti ini cok. Bye-bye. Salto dulu bos, salto dulu bos. Santai, santai, salto dulu. And let's go boys. Woo.